merasakan kesepian. Karena aku selalu nonton ini talk show. Pernah sampai pada ketinggalan. Ayo semua kita nonton ini talk show. Thank you. I like it. This is a program and ini talk show is in the world. Jadi ini talk show itu program di dunia. Dunia. Lu siapa? Nyanyi. Enggak tahu saya nyanyi tadi. Kan nyanyi. Biasanya kita nyanyi berdua. Tahu. Segala cireng dibawa-bawa ngapain? Ini lagi membuka acara. Buka acara. Kalau mau ngikut buka di sini. Ah, enggak apa, buka di rumah aja saya. Buka apa, puasa? Lah bukan buka puasa, buka opening. Oh, buka opening. Sorry, susah lu. Ya udah ajak. Sini. Sini depan. Udah diajarin cara buka gimana. Nih, ya kamera yang nyala. Jangan dilihat. Ya. Biasanya yang nyala apa dilihat? Kamu diatur harus ikut. Iya, ya. Ikutin nih konsultan host. Iya, iyalah. Oke, mana yang merah? Tuh, jangan dilihat. Kamu ada sana. Nah, gitu. Ya. Oke. Buat pemirsa di rumah, ya. Kini kembali lagi bersama saya, host yang sudah tidak magang lagi. Ya. Sudah 5 hari. Oke. Saya tidak magang lagi. Ya. Saatnya kita berjumpa lagi bersama saya, Asep Golsom, dan juga konsultan host kita. Op, ini susah nih Golsom apaan nih? Ikan, Dre. Lu gak menyesuaikan, ini penontonnya dari perikanan semua. Cari ikan yang populer lah. Lah Golsom mah populer tahun 80-an. Iya, tapi ini kan 2014. Oke, yang populer ya. Yang populer. Pak, masih benar, Pak, katanya yang nyala dilihat. Pak, lihatnya ke sana, Pak. Saya lihat ke sana tadi, gitu-gitu sendiri. Loh, itu buat ini saya ajarin kok malah kamu. Udah lu situ aja. Yang nyala jangan terus dilihat. Mata ya. Jangan melek, merem. Merem. Nah, gitu. Lihat tuh. Nyala kan? Nyala. Jangan dilihat. Jangan dilihat. Sana, ke sana. Nah, gitu. Nah, jangan tuh nyala, jangan dilihat. Nuh, nyala, jangan. Sini. Sini aja. Nah. Ya. Penonton di rumah, kini kembali lagi bersama saya tentunya Dedi Teri. Dan juga konsultan host kita Saiful Cupang. Ya. Dan juga ada teman saya di sampingnya. Siapa lu? Siapa lu? Yujeng Golsom. Punya gue tadi lu cari yang lain dong. Apa kek? Golsom udah tadi. Ya maaf. Harus yang lain. Lagi. Masih bersama saya Asep Lumba-Lumba dan juga konsultan host kita Saiful Tongkol. Ya. Dan juga ya saya Yujeng Hiu. Ya. Kita berjumpa lagi di ini Talk Show. I love you baby. I love you too. Ternyata Bapak Ahok. Oh, gue kira suruh nyawer gue. Oh iya. Pak Ahok tadi udah mampir ke Udah TV. Mampir di Sarasehat. Terima kasih buat Pak Ahok, kapan mampir di ini talk show? Kita tunggu ya. Iya, kita tunggu pokoknya. Ya, selamat jalan Pak Ahok. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan. Buat Pak Ahok sudah mampir di Sarasehat, kapan mau ke ini talk show? Ya. Jadi udah. Oh, udah ya? Udah. Udah tadi.
Ini pengaruh pikun. Nah, ciri-ciri orang pikun kayak begini. Iya, iya. Ya mungkin gue lagi kurang sehat, Dre. Nah, makanya kalau kurang sehat, olahraga. Gue mesti apa deh olahraga? Olahraga apa lo? Olahraga lari. Bagus. Di rumah tapi... Ya gak apa-apa kan ada alat treadmill. Ya itu juga kalau mimpi. Larinya dalam mimpi? Iya. Gue keringetan kalau dalam mimpi, kalau aslinya mah nggak pernah keringetan, karena pori-pori gue itu kalau udah dicek sama dokter ya, pori-pori gue itu mengandung apa namanya itu balsam. Enggak, bukan balsam. Apa ya, pori-pori not good set kalau nggak salah. Not good set. Ya. Jadi nggak bisa keluar keringat lah pokoknya. Oh. Nah itu bahaya. Harus dilatih. Kayak lo ini kan jadwalnya padat. Ya kan acara lo apa aja? Ini doang. Ini talk show terus. Ma, itu bukan sekedar wayang. Bukan sekedar wayang, tapi lu nggak kelihatan kan di situ? Enggak. Nah, yang wayang-wayang penting, doang. Tapi jadwal kan padat. Iya. Itu harus diimbangi dengan olahraga dan makan juga harus teratur. Oh gitu. Iya, contohnya makan beras merah, nasi merah kayak gua. Oh bagus itu. Lah, lu mau makan beras merah, nasi merah, lauknya bala-bala. Segala lu makan sama aja. Yang penting pola makan aja yang Iya. Bangun tidur itu harus air dulu. Gua 2 galon sehari. Hebat lo. Iya, pas begitu bangun tidur gua mah di pinggir udah ada. Set, bangun. Lak. Udah. Tahu-tahu banjir kamar gua. Air putih itu sebelum kopi itu. Habis itu baru gua olahraga. Jangan ngerokok dulu. Kebetulan kan gua enggak ngerokok. Oh. Iya. Bagus, bagus. Tapi kalau untuk menjaga kesehatan tuh gampang. Lu tinggal nyewa satpam aja. Kok sama satpam? Ya telan sama lu satpamnya dijaga dari dalam. Wah. Tumben nih. Bawa tas nih. Baju keren. Tumben nih bawa tas nih. Tumben nih. Gak biasa-biasanya ya. Iya. Tumben nih, nggak bawa tas, nggak bawa tas, boleh silakan duduk boleh, ya silakan, Hah? Silakan, boleh nggak? Boleh, masa sama Pak RT nggak boleh? Boleh kan? Lah buset boleh, tumben nih bawa map nih, ada apa nih? Pasti mau ada sesuatu ya? Bisa aja jodoh belum ada. Lah jodoh mah bodo amat, muka gak ada juga gak apa-apa. Ini masalahnya ini, biasanya gak bawa ini, mau nagih apa? Sampah ya? Yang mana? Ini, sampah kan? Yang tempori, udah kawin dia. Udah dapet anak satu, dia. Ya gak apa-apa, mau dapet 2 juga gak apa-apa. Yang tanyain bukan itu, ini maaf bawa, maaf ini apa buat iuran sampah? Rencana gue sih sama mami. Lah buset. Masih gak nyambung aja. Ini bawa apa ini? Nih, ini. Map. Lah iya tahu map isinya apa. Maaf sebelumnya ya. Iya. Kedatangan RT kemari ada perlu. Tujuannya adalah menagih uang kebersihan. Iya sampah itu. Bukan. Berarti uang kebersihan itu yang disebut adalah membersihkan sampah-sampah. Tadi ngomong begitu. Tadi ngomong saya begitu, sampah. Tapi kalau masalah sampah ini, Pak RT mohon maaf. Saya kan udah 5 bulan udah bayar. Ya, jadi sekarang mau bayar berapa bulan? Lah kan udah bayar 5 bulan. Hah? Ya nggak bayar dong, kan saya udah bayar 5 bulan. Jadi bayarnya 5 bulan? Lah buset. Udah bayar. Mari. Udah, kan udah saya mah. Ada catatannya, lihat coba. Tawa lagi. Tuh, lihat tuh, semua tuh. Malu dong, semua tuh. Kirobi tuh udah bayar. Siapa? Kirobi. Robi. Robi. Anak kedua. Pak Asman udah bayar. Asman. Ya. Cuma di sini belum. Saya udah, ini nomor 10. Ini, Sulepan Sutisna. Nomornya mana sih? Lah ini 10. Lah, rabun juga dia. Ini yang buat bulan ini, kesonoin ini. Lah kan saya udah 5 bulan ke depan saya udah bayar, Pak RT. Jadi saya gak usah bayar lagi kalau begitu. Lah kemarin kan baru 5 bulan. Ya kalau 5 bulan berarti udah. Saya tuh sampai Januari gak harus bayar lagi. Kan udah sebulan yang di
Udah dijalankan. Udah dijalankan sebulan, berarti sisanya 4 bulan lagi dong. Lemari. Lah kan udah bayar saya. Le, hajar pakai linggis. Udah. Lah, tuh. Dia mau bayar. Siapa yang mau bayar? Lah pokoknya saya enggak mau bayar. Saya udah bayar. Tagi ke tempat lain aja. Saya udah bayar. Tagi ke tempat lain aja. Saya udah bayar. Tagi ke tempat lain aja. Buset, udah 2 kali enggak denger-denger. Apa tawa? Kuping lu mana sih? Lah kuping gua dicari. Lah kuping di sini. Lah masa iya kuping di sini? Nih. Ngapain dibisikin kan kagak budeg. Mami ada. Mami enggak ada, Mami. Ada. Enggak tahu, ada kali lagi di kamar kali. Mami. Lagi di kamar kali. Ada enggak? Lagi di kamar. Mami. Lagi di kamar. Mana? Lagi di kamar. Ada. Lagi di kamar. Siapa? Lagi di kamar. Lagi di kamar. Jangan dalangin, deh. Jangan dalangin, deh. Jangan dalangin. Persoalan apa? Persoalannya masih itu. Kita dipisahin. Cuma, gua bilang apa? Percuma ngambek ke PRT. Nah, buat pemirsa di rumah ada kuis Twitter dengan pertanyaan Sule rela titik-titik demi kesehatan. Kirim mengsongnya ke @ini_talkshow. Jangan lupa hashtagnya ini talkshow net sehat. Gitu, ya. Dan nanti aja saya nunggu bayarnya. Hah? Nanti aja. Udah tamu tuh. Halo. Ngapain ke sono? Sini sini duduk duduk. Oh, lagi ada Pak RT. Ada tamu. Ada tamu nanti dulu masalah. Maaf saya selaku RT di sini. Iya, iya saya tahu kan ini, terkenal. Ini rakyat saya. Bilang rakyat saya makan di tempat gua. Udah Pak RT nanti aja masalah sampah saya mau ngobrol dulu sama Gisel. Lebih baik lu tanya dulu, ngobrol dulu sama dia. Ya. Gua mau biasa gua ngontrol. Tadi. Ah, nanti ditanya sama dia ngobrol-ngobrol ya. Ya udah, kira-kira sono. Ya, tanya ya. Iya, ntar saya ngobrol. Iya, ntar saya ngobrol. Dengar apa lu? Lah gua dengar dari tadi juga dengar. Dengar. Iya. Lu kagak mau nyautin marah apa lu? Buset, marah. Emang Pak RT mau kemana sih? Biasa, Deng. Abang RT. Oh, Abang RT. Oh, mau ngontrol ya? Oke, iya, Deng. Hati-hati ya. RT! RT! Hati-hati ya, Abang RT. Budek! Udah makan belum? Belum, belum. Makan aja nyau. Makan bisa, duduk. Gisel, apa kabar? Baik, baik. Aduh, udah lama gak ketemu sekarang. Iya, iya. Udah kayaknya lagi isi ya? Iya, isi kayak tahu. Iya, tahu isi ya? Iya. Udah berapa bulan? Udah berapa ya? 4,5. 4,5? 18 minggu ya. Gimana? Ini lagi isi? Isi. Coba, maaf. Kenapa, Mak? Tahu. Udah di USG kan? Udah. Perempuan ya? Wih, kok tahu? Iya, kasih tahu sama Gading. Kirain bisa ngeliat-ngeliat gitu. Jadi udah 4 bulan ya? Iya, 4 bulan setengah lah. Pak RT nih ngamuk kayaknya nih. Gerpak-gerpuk aja Pak RT. Dikasih makan sih. Aduh, dasar RT bolot. Ini nih, RT kalau menangnya dari hasil kuaci begini nih. Sel. Iya. Nih, Gading gak ikut?
Ada di belakang. Oh, ada. Ada. Oh, tapi Gisel enggak berbeda ya waktu dulu sebelum hamil sampai sekarang udah hamil. Masa sih? Buatnya gimana dulu? Masa nanya buatnya? Maksudnya bukan, maksudnya buat kamu badannya tuh supaya enggak buat stabil badan seperti gitu. Ini enggak berubah kayak gimana. Kirain lah udah malam jangan ngomong-ngomong soal buat-buat. Ih, Giselnya aja mikirnya. Jangan ngomong buat-buat ntar ada Nur. Nur buat. Ngidamnya apa? Biasanya ngidam apa? Gak ada sih sampai sekarang masih normal aja gitu, gak ada ngidam-ngidam. Belum ada ngidam-ngidam? Enggak. Kayak tetangga saya tuh ngidamnya wah parah apa? Banget. Ngidam apa? Apa? Jadi dia pengen makan nasi, tapi si nasinya itu dicocolin dulu sama pala botak. Bener. Repot itu. Itu tetangganya nyampe, mohon ini saya lagi ngidam. Ya dia mah diam aja begini, cocolit. Bener, serius. Iya, gak percaya. Masa sih? Ada yang ngidam itu kalau lihat nasi itu jadi sebel, gak mau lihat nasi. Oh, kalau aku sebel kalau dielus-elus perutnya gitu. Nah itu sebel. Termasuk ngidam. Oh gitu ya? Ngidam itu. Istri saya ngidamnya itu gak mau lihat saya selama sebulan. Tapi ternyata benar ada keuntungannya. Apa? Anak gue jauh banget sama gue. Oh iya. Benar jadinya bagus. Kalau lihat gue pasti jelek anak gue. Ya Allah. Tapi biasanya kalau ngidam itu mut-mutan, Le. Moodinya suka berubah-ubah. Di mut-mut? Iya, iya. Bukan di mut-mut, moodi. Oh, mood. Moodnya tuh suka berubah-ubah kalau ngidam. Kalau Gisel sendiri gimana? Kalau aku ya moodi pasti ntar sebentar-sebentar kayak sedih, bentar-sebentar seneng gitu. Bentar-bentar pengen marah. Gimana pas begitu sedih gimana? Ah, gimana masa? Nggak, masih ingat nggak waktu itu? Masa tiba-tiba apa nonton? Nggak, pokoknya lebih gampang aja emosinya lebih gampang berubah lah gitu. Hampir sama, tapi mendingan ada teman gue lo kenal kan? Siapa? Si Wati Pitak. Oh. Enak tetangga sebelah. Yang dulu kuncinya 17? Iya, itu ngidamnya gitu, nggak enak. Kenapa? Dia. Diem. Toto ke kamar mandi. Ngapain? Buang air. Iya, diem lagi. Jadi mendingan kayak Gisel lah, masih enak moodnya gitu. Gading terganggu nggak? Maksudnya Gading enggak. Suka jadi bahan ini nggak? Kalau Mas Gading sih kebetulan pengertian banget sih. Jadi, wah dia mah orang luar biasa dia. Jangankan sama Gisel, sama saya aja pengertian. Ngapain? Ngeri banget. Iya dia mah suka BBM. Kalau misalkan lagi live begitu, Sule, BBM Sule udah makan belum? Gitu. Sayang sama teman, sayang sama teman. Iya. Iya. Kayak Andre sama Wendy lah. Iya, kayak gitulah. Tapi katanya udah. Ini kan udah 4 bulan ini. Tapi katanya dengar-dengar saya baca di pet mau ke Amerika. Oh, iya kalau jadilah. Padahal kemarin baru pulang dari mana? Iya, habis jalan-jalan. Rencana jalan-jalannya itu adanya memang sebelum tahu kalau isi gitu. Oh, enggak sadar tiba-tiba. Iya, kan memang enggak rencana. Enggak, emang sebelum pergi juga udah tahu kalau ternyata hamil, tapi udah terlanjur ada plan buat pergi gitu. Waktu kemarin tuh kemana sama Gading? Kemarin sih kita ke Eropa, Eropa sih, tapi bagian timur, jadi belum pernah kesana, belum pernah di otak-atik. Di RT mana? Eropa pakai RT. RT 5. Ada RT. Santai aja di sono ada RT. Biasanya kalau orang lagi hamil gini udah nyiapin nama anak le. Iya. Belum sih. Udah nyiapin lagi belum? Nyari bang. Boleh nggak usul? Siapa? Apa? Kita gabungin dari nama Gisel sama Gading. Ah. Apa contohnya? Sedeng. Sedeng. Gisel Gading. Gisel Gading. Sedeng. Jangan dong. Nggak mau. Antonio. Huruf depannya G. Harus G ya? Iya G, biar sama. Gading Gisel. G-nya ada 3, iya. Berarti Gagi. Gisel. Gingsul. Gingsul. Enggak, beres. Kalau depan, kalau depannya G, kan Gingsul G. Kalau enggak, ini yang lebih bagusan, Gorgom. Gorgom. Ikan bagus. Yang tadi itu apa tuh, Golsong? Itu mah Golsong. Itu mah Gorgom, penyihatnya Gabuan. Oh, enggak tahu. Atau ini Gogon. Cewek. mami. Apa kabar? Baik. Aduh, kamu makin cantik. Gisel, nih. Iya. Gisel, istrinya Gading.
Iya, belum iya. lama ketemu Mami. Gading teman saya. Iya, ini iya. juga teman Mami. Gisel, itu gimana? Sepatunya udah jadi belum? Kan Gisel mau bikin pabrik sepatu kan? Oh iya, bukan pabrik sepatu. Jual. Lagi produksi, iya produksi sepatu. Oh gitu, tapi bikinnya pabrik sendiri atau sama orang? Pabriknya orang. Oh, cuman gitu. Ada pakai merek sendiri. Ada juga yang ambil dari luar, jadi kita langsung jual aja. Langsung kayak jual, tapi pakai merek. Reseller. Nanti ini dong, Mami di endorse dong. Mau di endorse, jadi bener ya? Ganti-ganti saya sepatu. Tuh. Itu Sule sepatunya. Keren kan? Oh iya iya. Ini juga endorse. Kirimin, juga. Kirimin. Kirim. Terus disitu, foto. Bayar. Hah, itu mah enggak endorse. Gitu loh. Itu beli online. Kalau misalnya udah jadi kirimin ke sini ya. Iya iya nanti ya. Heeh. Terus Gisel enggak pusing bagi waktu ngurusin suami, syuting, nyanyi, lagi hamil. Iya. Apa enggak pusing mual-mual gitu? Enggak. Enggak. Mualnya udah lewat, Mi. Udah gitu. Selesai. Sekarang tinggal rakusnya. Iya. Hobinya makan. Iya. Iya, rakus. Kan pergi sama Mami, semua tukang dagang restoran dicobain. Iya. Tapi makannya cuma setengah, sisanya. Mau enggak cemilin begitu? Iya. Tadi aja lagi nongkrong sih lagi nyemilin batu bata. Enggak. Rakus. Debus kali ya. Apa aja dimakan. Debus. Terus Gading, udah sayang, itu keras batu batanya. Itu. Oh, ya udah kalau gitu terusin ngobrolnya. Yeah. Mami mau belanja dulu, Le. Buat belanja bulanan. Jam segini belanja, Mami. Oh, itu kan spesial ini, spesial order. Duit lagi. Besok Mami yang jagain Lilin lah. Iya. Yang ngepet. Udah sini. Lah emang gua ini berdua Mami gantian jagain Lilin. Hah? Jadi gua tahu kekayaan lu sekarang dari mana lu. Lalu kata gua kerja apaan orang dari pagi sampai malam gua nungguin tamu terus. Kerjanya apa kalau bukan nyupin Lilin? Ya. Teman gua yang selalu diusir dari tetangga ini nih. Yang malam teriak-teriak. Tetangga baru kena. Gitu, Mang, dari mana tuh main mamang pakaian kayak gaban begini? Abis show, Le. Show. Kolaborasi sama Canil bikin ini. Band. Ada kolaborasi tadi unik. Oh, gak percaya. Kalau Canil mah iya, Rok. Kalau mamang apa kan mamang maca lu. Ini live show begini. Di Ciromet. Penonton. Wah, di Ciromen. Wih, hebat. Mantep pokoknya, Mbak. Kolaborasi lagu apa? Ada. Lagunya, Mbak. Gimana, Mbak? Lagunya lagu Linkin Park. Tolong jangan rusuh ya. Jangan sampai itu. Oh, damai. Aman sekarang, Mbak. Harus harus damai. Orang pada ngurusin ikan semua. Oke. Ini rock. Linkin Park. Salam semuanya. Sebuah lagu yang akan kami nyanyikan kolaborasi. Antara Candil dan Sasmi. Yeah. Asin sepi goreng atau di sambal, semua rasanya enak, semua enak dimakan. Gorengan bala atau codok juga bisa goreng, semuanya dicampur cabai. Bacang panas, rasa ikan, rasa ayam juga lidah, rasa sapi, semua bisa dimakan. Terima gaji. Okay. Op. Ini Linkin Park kan? Tadi lu, Mang. Saya dari lahir sampai sekarang belum pernah dengar lagu rock Asin Sepat. Iya. Gorengan. Ayalotek. Ini Linkin Park lu seliriknya musik. Pak, ini mah ya. Kok segala gorengan di bawah. Linkin Park, cuman saya robah berdua. Jadi Tiling Ting Pak.
Kan sayang nih banyak orang yang senang lagunya tapi nggak tahu artinya. Yeah. Oh, jadi kita terjemahkan. Terjemahkan supaya orang mengerti dan paham. Betul. Jadi artinya. Oh, dan Mamang juga memperkenalkanlah bahasa-bahasa yang daerah. Asin sepa. Digoreng atau disambal, semua rasanya enak. Gorengan. Bisa tahu. Di dalamnya dicampur toge. Bacang panas. Rasa ayam, rasa sapi, semuanya bisa dimakan. Eta lote. Eta sambal, semua bisa dimakan. Eta sote, eta sambal, semua bisa dicampur nasi. Bentar. Maaf, Gisel. Ya? Banyak amit-amit ya. Udah, silakan candu ya, duduk. Udah, segera? Udah. Mau kopi dulu. Kamu boleh minta. Apa-apa, bebas di saya, Mak. Mau pala di bawah, kaki di atas, bebas. Bebas, rumah saya, Mak. Bawaan abis panggung, kayak apa? Euforia. Apa-apa, anggap aja ini rumah saya. Malu. Memang iya. Malu. Nah, maksudnya kayak apa, anggap kayak aja rumah sendiri. Nah, maksud saya itu. Mamang mau kopi dulu? Boleh minta? Boleh. Tapi saya mau ngasih tahu dulu, Mah. Biasa aja. Kalau hari ini kita sudah masuk trending topik dunia. Ini mungkin gara-gara anak-anak dari perikanan. Iya. Langsung trending topik dunia. Biasanya sih training topik juga. Silakan, Mama. Ngabis show nih, enak nih. Kopi. Kopi ku kental. Musik ku keras. Nikmat, sungguh nikmat. Kopi dapat minta. Bang, apa nih ke saya blok? Telepon Teh Ike, takut ada apa-apa. Ini ke saya blok nih saya. Takut ada apa-apa ini. Biasanya kalau terjadi sesuatu ada apa-apa, Teh Ike telepon. Iya. Takutnya lagi ngobrol sama tukang kehu. Ayo cobain dulu dia. Asin sepat. Kopi atau apa? Rasanya aneh. Kopi bikin gila. Tolong, jangan ganggu yang punya ilmu, tolong. Udah sadar. Udah gua keluarin. Lu keluarin. Yang lu keluarin apa, Jin? Setan kopi. Gisel mau nyoba? Enggak baik. Kali aja ngidang. Enggak baik buat kandungan. Enggak apa-apa, asal nyanyinya aja. Kalau enggak saya bacain ini dulu. Biar penonton penasaran ya. Biar masuk trending topik dunia ya. Oke. Buat penonton bisa memberikan tantangan atau berbincang dengan bintang tamu. Jadi silakan telepon ke nomor Jabodetabek 7919078, luar Jabodetabek 021 7919098. Silakan. Ya. Mau coba? Mau coba? Di sini nih, Naya, di sini. Oh, enak ya. Hah? Kalau enggak contohin dulu. Contohin dulu. Contohin dulu biar Gisel takutnya enggak tahu. Di sini aja. Tuh.